Nama gue Robobo. Pertama, kenapa robot? Gue melihat di sekitar gue ya, orang-orang Jakarta gitu yang selalu sibuk dengan aktivitasnya, dengan kesibukannya, itu sampai mereka tuh lupa waktu gitu. Mereka bekerja 24 jam non-stop, soalnya tuh mereka kayak robot gitu. Sebenarnya yang membuat gue tertarik di street art adalah pertama spiritnya ya, spirit pemberontakan, spirit perlawanan terhadap sistem dan kita apa, kenapa gue tertarik dengan dunia street art tuh sebenarnya kayak kita dalam perang gitu, perebutan ruang antara advertising sama ekspresi warga kota gitu, dimana kita bisa mengeluarkan opini, pernyataan, dan itu memacu adrenalin banget gitu, dan itu yang bikin gua semakin suka sama street art. Tagingan yang nyampal, blockbusteran, atau yang pakai fire extinguisher itu nyampal banget. Dan gue juga kadang suka bingung gitu, untuk teman-teman yang flow gitu, apa sih yang mereka cari? Kalau bagus sih nggak masalah ya, dan bisa dicerna gitu. Tapi kalau hanya sebatas ingin terlihat namanya doang sih, di jalanan tuh bukan nama yang dilihat tapi karyanya bro. Kalau mau diapresiasi, bikin karya yang bagus, maka lu akan terlihat. Sebenarnya do your own way aja sih, lakukan dengan gaya lu. Tapi coba lebih aware sama lingkungan sekitar deh, supaya supaya karya lu bisa dinikmati banyak orang dan lu bisa menjadi inspirasi buat orang lain.